Invite Lin lah. Tu dia masuk dah tu. Eh, mana aku masuk lagi? Oh, tak masuk lagi. Aku ingat kau malu aku. Tak okay, apa, aku, okay, aku join game dia. Okay, buat, okay, buat. Dah, aku dah masuk ni. Aku dah masuk ni. Ya, masuk dah. Cun Lin. Whoa, I mati. Okay, eh, Lin, basic. Aku rasa kau pun ada, abang pun ada. So, senang sikit lah. So, first tahu kan buat apa? Okay, crafting kayu, table. Kayu. Potong pokok. Potong pokok. Eh, siapa ni? Jangan siapa kacau ni? Aku boleh tak? Jangan kacau dia boleh tak? Okay, bye. Off. Potong pokok. Dapatkan achievement, Lin. Aku tak dapat achievement lagi pasal aku tak tahu macam nak. Potong pokok. Yeay, dapat achievement. First achievement of the year. Yes. Hey. Of the year. Hey, patutnya kita achievement tu. Kan terus recording kan achievement. Tak payah. Tak, masalahnya macam mana nak recording. Semua noob tiba-tiba seorang tu baju dah apa dah. Tahu. Nyampah. Kau pergi merajuk ah, merajuk pergi tempat lain. Bye. Serious bye. Serious bye. 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 Hey. Hey kopi, kau pergilah buat karakter baru kosong. Kosong eh? Buat karakter baru eh kosong eh? Kalau kau keluar hati macam mana? Server tak, maksudnya kau kata test. Aku kalau boleh kita buat terus lah. Tak nak. Tak, saat ni saja je. Okay. Oh, bawah pun kena ambil juga ke? Okay. Cuba, Wan. Buat karakter baru, Wan. Menyampah aku tengok kau, Wan. Siapa tu, Wan? Aku tak kenal lah, Wan ni. Tak kenal. Oh, my name is Kopi. One kopi je, panjang. Masalah ni dengan korang ni, dua-dua nama sama-sama. So, kena panggil nama karakter. Kopi dengan siapa nama ni kau? Eh, Secret. Babi. Rasa babi. Babi ni, babi. Babi. Asal tak? Eh. Tak utuh-utuh pokok eh. Dua jam dah aku nak pokok, potong pokok eh. Okay, dapat. Dapat, weh. Pergi, Wan. Tukar karakter baru lah. Bisik, Wan. Aku tak ada, aku dengki dengan karakter kau tu. Macam mana pergi nak crafting macam mana? Crafting? Ha? Crafting? Apa mana? Okay, crafting. Kau buka escape. Escape. Okay. Escape. Lepas tu kau tengok dekat list bawah tu. Belah left bawah sekali tu. Left side tu. Kau nampak ada table tak? Workbench. Oh, workbench. Okay. Okay, yeah. Kau klik je. Oh. Then kau klik, kau letak dekat mana-mana kau suka. Kau letak sini. So, setiap kali kau nak craft, kau duduk dekat meja ni. So automatic. Kalau aku cuba kau tengok, kau lari-lari sikit nanti sini tak ada. Maknanya kena dekat meja tu juga. Oh, ada control. Okay. Okay. So, yang aku boleh buat? Kerusi. Buat apa kerusi? So kalau rumah, kau nak buat first rumah, mesti 10 darat 6. 10 darat 6? Rumah. Rumah dia punya ukuran untuk yang boleh diduduki, ukuran dia 10 darat 6. Oh, basic apa ni? Basic. Mesti ada kerusi, mesti ada meja, mesti ada light source. Itu sahaja. Wow. Untuk buat first kita punya house. Mesti ada itu. Itu. Lagi malam saya nak panggil bos. Shut the fuck up. kau item baik Wan. Mana boleh. Wan, jangan perlu sangat buat, tolong ah. Tak boleh. Kau tengok buat kemuntah boleh tak? Kalau start daripada fresh memang bos tu saya dah ulang kat 10 kali, lebih 10 kali lah nak repeat bos tu. Masalah dengan Terraria ni, kau boss lawan banyak kali pun tak penting. Pasal kau nak item dia, bukan kau nak dia. Tapi bila kau lawan boss tu, bila kau mati sekali, boss tu nak spawn balik lambat. Aku dulu main masa beta, itu pun beta dulu, beta dulu banyak modding kan. Pasal beta dulu kosong. Mana dia macam ni. Sekarang dah best lah. Sekarang best gila lah. Memang bila ada achievement kan, banyak orang aku tengok orang main Terraria. Gila. Sampai ada orang tu kena grief Damn shit. Apa masalah? Kepala nak cabut. Apa jadi dengan server lama kau? Sedih kalau aku bawa kau tengok nanti mesti kau macam what the fuck. Tak, aku tak tengok, aku nak dengar kau cerita je. Teruk lah, macam dia masuk kan, orang tu masuk dua orang. Dia bom habis semua aku punya world. Aku punya house. Macam mana Wan dia ni dia straight besar halam. Dia boleh gelak aje. Dah macam neraka kalau. Geram dia aku. Tapak rumah pun tak ada. Kalau rumah dia tak ada apa. Tapak rumah pun dah tak ada. Hilang ah.
tapak rumah itu nuk ke apa tu? Hasil kerja aku dengan bawahan kan habis. Habis kau boleh aku boleh belah tak? Aku tak nak tengok karakter kau. Wan, tolong Wan. Tolong Wan jadi noob Wan. Tolong Wan. Tolong aku. Aku menyampah kau tengok. Macam mana nak regenerate ah? Oh, Papi terkejut. Oh, dia terkejut aku. Wey, lagi. Aku tak nak dekat. Raya belum lagi tu. Tahu, belum meletup hey. Tangan. Macam mana kau cakap tadi? Silap. Ni, Lin kau cakap apa? Eh, macam mana nak regenerate health? Dia lambat. Regenerate dia lambat. Kalau contoh kau ada bahan, kau buat api, unggun api, so dia regenerate dekat unggun api. Yes. Lagi lambat. Oh, so pasal aku mati dah. Unggun. Baik kau lagi sekarang. Unggun api tu kau buat kat rumah. So bila kau nak mati apa, kau masuk dalam rumah, kau regenerate kat situ. So kalau mana nak buat kita rumah, so hai, buatlah kat sini kan. Asam betul kerusi ha, aku duduk. Ha, sendirilah buat rumah. Satu tapak dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, ini 10 ni ha. Itu masuknya 10 dalam. Tapi kecil sangat, so besarkan lagi. Lepas tu buatlah ha, 10 dalam 6. Really? Serius aku nak regenerate health jap. So aku tu aku nak mampu sedih. Inilah dimasukkan 10 dan 6. So letak batu macam biasalah, right click so, untuk belakang, so, left click untuk depan. Kalau belakang ini depan, kalau belakang kau buka balik ini tak payah pakai workbench. Kau tengok kau buka escape. Oh kena pakai juga, sorry kena pakai. Pintu. Untuk work. Pintu. Kau tengok ada ni wood wall. Oh, ada wood wall eh sekarang. Kau tekan wood wall. Asal tu boleh lah macam. Asal aku rasa dulu macam tak ada je wood wall. Kalau nak lagi senang, kan? Kau tekan control automatik. Nanti dia akan keluar petak kuning ni. Macam mana nak letak? Okay. Macam ni. Right click. Nak lagi senang kau pakai control. Warna kuning tu kan? Dia automatik letak. Nampak? Laju. Kau mati ke? Dah dapat. Ha? Ke portal. Copy. Portal. Kopi menggunakan portal menipu hack. Oh, lupa pula. Tahu kan kalau syarat-syarat nak rumah diduduki ke tahu kan? Din. Tak. Langsung tak tahu. Dinding, pintu, lampu, kerusi, meja. Then 10 darab 6 tu paling penting lah. Okay, ini kecil lah ni. Ini asal bini dinding belakang aku. Tak apa. Itu kau kalau kau nak buang tu kau boleh pakai hammer. Pakai hammer. Kau create hammer satu so kau boleh ketuk belakang ni. Kalau kau nak adjust case sekarang ni kau buat pintu. Oh, okey. Hammer mana satu hammer? Aku macam tak ada je hammer dia. Hammer ada. Hammer kau tak ada lah. Memang kita tak ada. Kau kena create satu. Kau tengok bawah sekali. Wooden hammer. Oh. Apa dia duduk ni? Kurang ajar. Achievement. Buat hammer dapat achievement. Best eh. So kau boleh ketuk. Belah luar ni sampai tak? Lin. Ya? Yeah? Lampu yang dia masukkan ni tau. Tak kira lah torch ke apa. Torch jenis torch kan. Satu torch at least. Tiki torch ke. Tiki torch. Yang ni torch basic lah. Ni torch basic. Ni torch apa ni? Torch biasa. Tak ini. Itu kitty. Itu tiki torch. Oh, health aku dah penuh. Tak pasal pula. So pintu satu lagi tak cukup lagi tu. Pintu je aku boleh buat pintu. Okay, aku boleh reti lah. Yeay, dapat achievement. Tapi dia punya achievement still bug tau. Banyak achievement kita tak ada nak dapat. Yeah. Biasalah tu game baru. Game baru nak dia nak up kan. Then dapatlah satu rumah. Okay, kau tengok. Okay, kalau kau nak tahu rumah tu boleh diduki ke tidak, kau buka escape. Lepas tu kau tengok dekat belah kanan ada housing. Okay. Kan kau nampak ada NPC kan, Jacob dia guide kan. Kau tengok kalau kau klik dia, ada tak gambar? Dia tulis, aku tulis this house is missing a table and a chair. Memang tak ada table. Maknanya table tu kau keluar, kau masukkan dalam. Maknanya selagi rumah tu tak boleh tekan, maknanya tu selagi tu rumah tu tak boleh diduduki. Tak ada CF. Blood Moon is rising. Blood Moon is rising. Masuk rumah. Ya Allah. Sebab dia boleh ni. Fuck, aku mati. Ni Blood Moon rising ni, dia salah satu event dia tau. Bapak lah. And itu sajalah yang aku boleh dapat testing untuk episod kali ni. Kalau korang suka video ni, boleh teruskan tengok ataupun tunggu episod seterusnya keluarkan. Yang ni episod ni memang aku just buat untuk testing sahaja. Ya, sebenarnya
ada something wrong dengan video capture aku. So that's why macam halfway je video ni. Tak apalah, nanti kita boleh jumpa kat minggu depan. Episode betul, world baru. Semua tak nak main softcore, semua nak main mediumcore. And I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.